warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk semua sahabat IT English News Edit Cover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Channel ini akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan untuk pagi hari ini dari akun Instagram Yantia Deni. Di sini menuliskan ucapan terima kasih kepada Ayu Ting Ting. Masya Allah, cantik banget Pink, kesukaanku, kejutan di malam minggu ini namanya. Thank you maluf Ayu Ting Ting. Wow, kejutan di malam minggu. Ayu Ting Ting memberi kan serangkaian bunga berwarna pink kepada Yanti Adeni. Siapa yang tidak kenal Yanti Adeni, seorang fashion designer, artis-artis ternama Indonesia. Dan di bunga tersebut ada kartu ucapan untuk Yanti Denial dari Ayu Ting Ting. Wow, tanda tanya besar, ada apa gerangan Yanti Denial dan Ayu Ting Ting? Kah Ayu Ting Ting memesan salah satu baju atau gaun dari Yanti Denial untuk pesta perkawinannya? Wow, masih tanda tanya ya, karena Yanti Denial memang fashion designer, artis-artis ternama Indonesia yang tidak bisa diragukan, karena sudah terbukti beberapa artis memang sering memakai gaun dan baju-baju, salah satunya Bunda Inul, Leslar, dan seluruh keluarga yang pernah menggunakan gaun dan baju koleksi dari Yanti Adeni. Semoga kabar baik akan segera kita dengar ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, Mama Iting, dan seluruh keluarga. Ada dua pasang gaun cantik nan mungil yang dipajang oleh Yanti Adeni. Apakah ini akan dipakai oleh Rania dan Balkis? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja nanti ya. Semoga tahun 2021 kita mendapatkan kejutan-kejutan indah dari idola kita Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman serta seluruh keluarga. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.